Kau kenal tak kerisik mana satu? Kerisik tu warna apa? Kerisik tak kenal, Dik. Aku rasa kena judge tau. Aku rasa aku di judge. Oranglah kerisik tak kenal apa cerita ni? Okey, kerisik ingat kita tak tahu ke kerisik ni apa? Assalamualaikum. Saya Ayah dan saya Jaafar On akan mengajar anda di rumah dan juga Ayah bagaimana nak memasak rendang hati lara untuk Aidilfitri juga bulan puasa. Wow. Ha, so sempena sayang ajar masak ni, papa kita akan ajar Ayah untuk memasakkan rendang hati lara. Ha, begitu lara rasanya hati ini. Nak tahu bagaimana laranya setelah anda makan rendang kami? Tunggu sampai di akhir rancangan. Jom masak. Jom. Okey, apa yang kita perlukan untuk menyiapkan rendang hati lara ini? Okey, kita ada bahan-bahan kat sini. Kita ada bawang putih, bawang besar, kita ada halia, lengkuas, 50 daun lima purut. Daun lima purut. Jadi bahan-bahan ni naklah kita sianglah siap-siap. Papa? Papa jangan lupa ayah kat belakang ni kering je gini. Kau dengar jelah, silap-silap kan hantarlah kau. Oh my god. Okey, lepas tu first step ni apa ni? Okey, kita kopek bawang besar dulu. Bawang paling besar daripada bawang-bawang lain tau. Kuasih ni. Ini betul ni, pasti punya ni. Kopek dulu dulu. Kopek. Jangan tak kopek. Bawang besar tu warna apa papa? Kau tak kenal bawang ke dia? Bukan tak kenal, cuma sebab dia ada dua jenis bawang. Satu bawang India, satu bawang Holland. Yang saya pakai sekarang ialah bawang Holland, okey? Oh, kalau bawang Holland. Oh, jauh tau. Okey, okey, okey. Gilah, sakat bawang Holland ni senanglah. Okey, okey, okey. Okey, boleh, boleh. Okey. 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 Lengkuas, bawang putih semua dah siap. Belum siap, belum habis lagi bawang ni, dah lengkuas dah. Ha? Lengkuas, oh my god. Lengkuas ada, potong. Lengkuas kalau masak rendang, kau tak ada, dia tak sedap eh. Lengkuas eh, lengkuas, lengkuas. Lengkuas. Papa lah. Oi. Papa bila nak masak ni? Bawang. Okey, bawang Holland. Lepas tu lengkuas. Lengkuas. Lengkuas ni kena lengkuas ni macam agaknya lah macam mana rupa dia biasalah, biasa kalau yang biasa dua, punya. 2-3 keping dia dah. 2-3 keping? Lengkuas bang kau. Warna lengkuas ni agak-agak ni warna apa? Pink colour kan. Okey, mestilah pink colour. Takkanlah kot kan. Okey. Serai kena 5 batang eh. Serai ni membuatkan sedap. Serai ni. Serai ni. Bukan ni daun kunyit. Serai, aku tak tahu masak. Serai. Lengkuas ni nak buat apa eh? Lengkuas untuk rasa rendang dia lah nanti. Kalau masak rendang kau tak ada lengkuas, tak rasa nanti menjadi jadi macam masak kari biasa. Okay? Betul. Daun kunyit ni nanti kita siap-siap saja. Kita masuk kat dalam tu kau nak ini betul. Ini merah. Kita ada juga ini. Kita punya papa. Apa ni? Papa. Lengkuas saja tu nak buat apa? Lengkuas. Halo. Aku dah cakap dulu kau sepot cakap. Ini dia apa ni? Kerisik penting. Kalau tak ada kerisik dia tak jadi. Kau mengakak ke tahu kenapa? Astagfirullahalazim. Okey. So bahan-bahannya kita ni tadi, bahan-bahan ni kita kisah. Tentu anda nak tahu kan tentang kisah-kisah si Ayah ni kan. Jadi saya nak bertanyalah dia dengan semudah-mudahnya untuk dijawabnya, bukan susah sangat kan. Okey Ayah. Ayah. Ayah berapa lama dah dalam industri ni? Belum sampai setahun lagi papa. Ya. Belum sampai setahun lagi. Baru sangat lagi. Okey, lagi satu bagaimana ke Ayah boleh belajar dengan bahasa Malaysia ni dengan begitu fasih sekali? Wih, kita memang lahir KL, SKL tu kita lahir. Memang daripada kecil memang cakap bahasa Melayu punya, Pa. Okey, bagaimana bagaimana pula Ayah ni boleh apa ni masuk dalam arena seni ni? Bagaimana Ayah rasa sejak Ayah viral dekat TikTok kot. Itulah daripada situlah rezeki datang, dapat masuk Astro, dapat peluang berlakon.
Lupa ke kita pernah berlakon sama? Ya, baru habis hari itu kan. Tapi ni ayah pun ada soalan ni. Bagaimanakah untuk menjalankan pemotongan ni? Apa yang harus ayah buat sekarang ni? Okey, bahan-bahan pun telah kami siapkan untuk dipotong dan akan dikisar sebentar lagi. Jadi cili, sama dengan daging, limpa dan hati ada di dalam peti sejuk. Jadi anda tunggu sekejap, saya akan ambil bahan-bahan tu dan kita panaskan periuk untuk kita mula memasak. Apa-apa panaskan periuk? Tunggu aku ambil barang dulu sayang. Okey, tapi nak tanya ni ayah. Ya saya. Apa ni? Ayah dah ada boyfriend ke? Kat raya ni. Malulah papa. Alah, malu buat apa? Ada, adalah kekasih gelapku. Gelap ke? Ya gelap, kita memang ayah memang suka jenis yang gelap-gelap, dark coklat. Okey, terbaik. Terbaik. Apakah okay. Ciri-ciri apa yang bunyi tu pa? Yang membuatkan ayah suka sangat lelaki tu. Okey, maybe dia kena kelakar. Sebabnya kalau tak kelakar, tak sama vibe. Dia kena kelakar, tinggi. Kalau tak tinggi sangat, tak apa. Separah-paras je. And then kena gelap. Kulitnya kena dark-dark coklat. Itulah kegemaranku. Gelap-gelap coklat, ya? Tapi tak boleh nak hantar resume dapat, dah tutup. Lambat. Okey, so sekarang ni papa dah ambil daging. Nak ambil santan, semua dah kena ambil sekarang ni. Santan? Kita ada santan kan? Ada santan. Santan tu warna putih kan? Dia macam susu. Betul. Papa tadi macam ada bunyi-bunyi tadi tu. Bunyi apa tu? Mana? Tadi macam ada bunyi tit. Itu? Tanda nak masak. Dah letak biar ke? Okey, so papa nak pergi ambil barang sekejap. Wah, terang. Sejuk. Jadi, inilah semua yang boleh kita simpan di dalam satu tempat. Terbaik, kan? Jom kita memasak. Papa beli. Jangan minum-minum pula kat situ, puasa. Ha? Jangan minum-minum pula air oren tu. Mana ada gelas dia, kau ni. Suka tuduh-menuduh. Tak, tak baik tau tuduh. Tak baik tau tuduh. Okey, sekarang giliran ayah yang ambil. Okey. Santan. Tadi dia kata ada santan. Santan sebelah tu. Santan satu je? Dua? Jangan banyak-banyak santan. Okey, tak boleh banyak cukup santan. Cukup lah tu. Okey. Jadi, bahan ni kita nak kisar dan kita masukkan di dalam bekas ni. Bekas apa tu, Pak? Wih, nervous lah aku masak dengan dia ni. Papa? Oi. Masukkan dalam yang mana satu? Semua bahan-bahan ni kita kisar. Dia kisar? Ini confirm kisar. Betul tak? Kau tahu lah. Okey. Semua. Ya. Halia, lengkuas. Daun kunyit ni sekali ke? Ya. Bawang Holland. Okey, bawang Holland. Aduh, ini okay. Serai pun masuk. Kita masak ambil air pakai ni . Okey ayah. Kita perlukan air untuk masak rendang hati lara. Memang special. Produk ini yang kini ada di pasaran membawa kita memasak lebih mudah. Namanya LG Puri Care Self Service Tankless Water Purifier. Istimewa berada di pasaran untuk membantu kita memasak. Selain daripada itu, dia akan pengantaran di rumah selepas 6 bulan. Jadi kita memang senang dan mudah. Inilah barang yang pertama-tama kali berada di pasaran. Jadi anda tak perlu bimbang. Seperti saya, sibuk sentiasa dengan membuat kerja-kerja luar dan seni saya tidak akan tergugat dengan produk yang ada di depan mata kita sekarang. Okey. Alright. Kita letak air ke, Pak? Ya. Kena letak air? Wih, dia tak bagi tahu aku satu-satu ni. Aku kena fikir sendiri ni. Wih, kena letak air ke? Kau memang terbaik. Papa, ini temperature air panas ni berapa ni? 75. 75. 75 tu dia boleh juga untuk buat teh tarik. Wish, ini bulan puasa ni nak buat teh tarik pun macam tak sedap lah apa. Ni, purik .
Buku ni bukan bahasa India tapi Puri Care. Papa, boleh tengok sini tak? Betul ke air banyak ni? Baru aja. Okey. Korang kalau nak cari menantu boleh cari juga tau. Masak ni boleh belajar. Cik, jangan takut. Belasak ni semua, masak-masak ni semua saya boleh belajar sebenarnya. Okey, cukup Dato'. Kisah sampai habis ke? Ha? Kisah memang ada sampai rumat? Ya, sampai rumat. Okey. Okey. Okey, lepas apa? Ambil cili dulu, cili bo dulu. Cili bo? Ha. Dalam peti sejuk. Cili bo. Berapa ulas nak ambil? Cili bo apa ulas pula? Cili bo kita ikut pedas. Nanti bapa ambil dulu. Okey, terima kasih lah buah. Ya Allah, itu aku. Okey, jom. Okay. Kita masak. Okey. Okey, bapa tak bagi tahu pun nak kena letak padaskan, periuk. Padaskan periuk. Okey, 200. 200 saja, cukup. Okey. Masukkan minyak. Okey, berapa banyak tu, Pak? Minyak ikut sukalah. Kalau boleh janganlah banyak sangat minyak. Kalau pakai minyak zaitun tak apa. Kita kalau pakai minyak biasa tu kurang-kurangkan sikit. Nah, okey. Okey, lepas tu, Pak? Lepas tu dia dah betul-betul panas, masukkanlah kita punya barang yang kita kisar tadi. Okey. Belum tunggu panas. Ambil apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah. Lepas tu masukkan cili. Masukkan cili, okey. Boleh, okey. Cili masukkan 3 sudu saja. Okey. Satu. 2. Kacau. 3. Sudut tak kisah ya, sudut yang mana satu. Lepas tu masukkan cube daging. Kenapa dia menjeberak-jeberak ni? Papa sekarang lepas tu dah masuk cube. Masuk cube. Ha. Biarlah dia betul-betul masak. Kita tunggu sekejap. Tutup. Aha. Tutup. Kena tutup. Ha. Tutup. Tapi sebelum tu kita masukkan daun 5 purut. Tutup dulu ke sebelum tu? Dah masukkan daun 5 purut. Ada daun 5 purut tak? Tak tahu, tak pasti ya. Ada tepi tu ada. Kau bagi tahu aku. Masa tu 5 purut. Papa, 5 purut tu warna dia macam mana? Daun. Kau biar betul. Daun kau tak kenal. Macam mana nak bercinta macam ni kau laun 50 dan tajuk tak tahu. Okey, alas. Saja je nak test papa. Takkan tak tahu berapa keping nak masuk ni? 2 lai. Bukan keping, dia 2 lai. Dua lai. Ha. Okey, lepas tu tutup. Pa? Ya. Yeah. Okey ke tu? Nak tanya apa? Okey, ada soalan dah nak tanya. Lupa. Ha, so sekarang ni, tadi papa dah tanya. Ya. Ciri-ciri lelaki idamanku. So sekarang ni kita nak tanya papa balik. Ha. Apakah ciri-ciri wanita idaman papa? Wanita yang idaman papa? Yes. Dia tak perlu buat apa-apa dekat pun. Papa pandai segala-gala. Betul? Kan? Kemas rumah apa ni? Semualah apa nak makan apa pun semua tahu. Tapi tolonglah kat dapur tu kan. Okay. Takkan mentang-mentang kita masak semua pinggan pun tak kita nak cuci. Jadi itulah dia. Dah kena tiau. Tapi tak ada ke macam nak yang tembam-tembam ke yang macam putih-putih ke tak yang tak kisah. Tak kisah kau cantik ke tak cantik ke. Janji dia seorang isteri yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya Allah, ya Tuhanku. Sama macam makcik di luar sana boleh try. Tak kisah muka macam mana pun boleh try, cik. Saya dah kembali solo. Aduh. Jadi, kita ni tak perlulah kita nak cantik-cantik sangat. Tak perlulah kita pun nak hodoh-hodoh sangat. Betul. Alah, lebih-lebih kurang dah kan. Kalau janji dia boleh mendatangkan zuriat. Dah mendidih ke belum tu? Ha? Dah mendidih ke belum? Dah. Takut. Dah. Papa punya dah cantik dah di sini ha.
Lepas tu dah buat apa? Dah pecah minyak dah. Okey. Papa masukkan dia macam ni. Dah kot. Papa lepas tu buat apa, Pa? Ha? Buat masukkan, apa tu? Masukkan hati. Eh? Hati, limpa dan daging. Lepas tu air yang separuh tadi, masukkan. Okey. Masukkan sos tomato. Lebih kurang 4 sudu. Kejap, Pa. 4 sudu kecil tau. Jangan 4 sudu besar pula. Dan masukkan air lemon. Kejap. Tadi berapa sudu sos tomato? 4 sudu. 4 sudu. Malah kerja-kerjanya. 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, lepas tu lemon. Lemon 4 sudu. 4 sudu. Lepas tu, masukkan kerisik. Kau kenal tak kerisik mana satu? Kerisik tu warna apa? Kerisik tak kenal, Dik. Aku rasa kena judge tau. Aku rasa aku di judge. Oh, kanlah. Kerisik tak kenal apa cerita ni? Okey, kerisik ingat kita tak tahu ke kerisik ni apa? Biar pandan muka dia orang, biar dia pasuh pinggan ni semua. Semua, betul? Ya. Yeah. Lepas kita masukkan kerisik tadi, kita masukkanlah kicap cai. Kicap. Kicap masukkan berapa banyak? Okey, cukup. 4 kali genjis saja. Kicap. Okey, lepas tu, lepas kicap, masukkan sedikit santan. Sedikit. Ha. Kacau. Okey, boleh. 2 kali bulatan sudah. Sebab kita punya kelapa kerisik tadi tu dah melemakkan kita punya rendang. Oh, nampak macam sedap juga ni tu. Okey. Kita kalau boleh kita renihkan masakan kita ni dengan nombor dia 100 saja. Oh, 100 je, 100. Okay. 100 saja. Okey. Kenapa dia nama lara? Lara penting ni. Nak tahu kenapa? Nak tahu kenapa? Bila kita masak hati, limpa dan daging, lain tu semua tak dirasa. Hanya keluar limpa saja rasa dia. Dia membunuhkan rasa-rasa yang lain. Itu yang benda-benda lain tu dia akan menjadi lara. Tapi lara-lara, rendang ni sedap. Okey, sekarang ni adalah untuk kita hidangkan. Kenapa lambat sangat tu, Kak Oi? Okey dah, settle. Maka itulah dia resepi yang saya hidangkan untuk anda di rumah. Jangan lupa, Raya mesti kena buat rendang hati lara. Zoom sini. Okey? Okey. Cantik. Okay. Tentu rasa macam mana? Rasa boleh tahan. Boleh. Okey? Boleh. Jawab apa tadi bukan main laju. Kita kena laju dalam puasa kan. Oh, kena laju yeah. Lah. Okey. Nak buat benda yang sedap ni, kita kena lah kasi korbankan sikit kita punya penat tu. Oh, gitu. Asah ni. Ya, nanti kita makan. Amin. Itu bapa rasa bapa punya dulu? Ya. Yeah. Tak nak rasa ayah punya dulu? Sedap tak sedap ni bulan puasa come kan? Come on lah, Pa. Ini dah siap dengan keringat semua dah ada dekat dalam rendang ni. Sedap. Cik rasa ayah punya pula. Nak rasa sikit apa punya? Ambil yang... Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wah! Sedap tak? Lama dia daging. Punya. Daging. Keras. Okey, daging. Hati, limpa. Okey. So, ayah punya ni 1-10. Berapa Papa nak kasih? 20. So, terbaiklah. So, Papa punya memang tak payah nak cakap lah. Kita kalau kita nak kritik pun takut nanti kena tiau. So, memang sedap. Kita bagi 11.
per 10. Ni, boleh lah. Boleh lah. So, jadi juga dapat sudah program kita. Dah habis dah? Dah. Lah, ingat kan nak masak satu lagi? Jangan. Kau bawa masak ke lemak ke? Jangan lupa dalam program kita iaitu sayang, ajak, masak. Okay. Yes. Dan jangan lupa. Dan jangan lupa subscribe, comment and like. Ah, okay. Dan jangan paling penting sekali, tekan loceng untuk dapatkan notification yang terkini. Okey, Papa? Okey. Dah puas hati? Puas hati. Alright, bye-bye. Selamat berbuka. Makan, Pa. Makan. Sedap tak? Kalau kereh pun kereh lah, Pa. Makan je lah. Ui. Kau makan kereh? Ya, Pa. Hidup ke? Kau main besar je ni orang ni.